sesuatu yang apa dong. Keren banget ya. Ini emang tempat paling keren nih kalau kita ke Jepang. Betul. Ya. Emang harus kita datang ke Sensoji Temple. Kuil Sensoji ini adalah tempat yang selalu didatangi oleh wisatawan kalau berangkat atau pergi ke Jepang. Apalagi turis-turis Indonesia banyak ke sini. Iya, selain ini kuil Sensoji juga bagus di dalam ini, juga tempat belanja oleh-oleh banyak banget di dalam ini. Ya kan? Nah, di sini juga pas banget buat foto-foto nih. Foto dulu. Iya, emang harus foto di sini. Karena ini cinta sama Nino pasti ngiri nih lihat kita datang ke sini ke Sensoji Temple nih. Kamu sih enggak ajak-ajak mereka. Ya, udah kita berdua aja di sini. Oke, aku pesan kamu dulu ya. Aku pesan kamu dulu ya. Pakai kamera belakang ya, pakai kamera belakang. Iya. Oke, 3, 2. Oke. Nih lihat nih, bagus banget hasilnya kan? Oh, bagus ya dong, bagus. Kan aku modelnya pastinya ya, tuh jadi bagus sayang. Banget. Ya enggak bukan karena kamu modelnya, karena handphone aku nih, HP aku nih adalah Oppo F7. Ini ya, tadi aku mau foto kamu pakai kamera belakang. Aha. Terus aku aktifin mode Vivid dan HDR-nya. Betul. Mode Vivid-nya bikin warnanya tajam dan tegas. Iya, benar ya kan? Tajam banget tegasnya. Terus ya, mode HDR-nya ini bikin cahayanya jadi makin oke. Makanya hasil fotonya ini bagus karena HP aku tahu enggak? Bukan akunya dong. Iya, sayang, HP kamu bagus banget sih fotonya. Pemandangannya cantik, jadi makin cantik akunya ya. Pastinya dong sayang, kamu diem aja cantik apalagi kalau selfie pakai Oppo F7. Kamera depannya itu 25 megapiksel dan selain itu juga dilengkapi oleh AI Power Selfie in U Frame, super full screen. Ya kan? Jadi saat selfie bisa pakai mode Artificial Intelligence 2.0 yang dapat mendeteksi 296 titik di wajah. 296. Iya. Terus udah gitu nih. 96 titik di wajah. Bener, warna kulit jadi lebih akurat sesuai dengan warna kulit aslinya. Ya, jadi kulit asli kamu tetap akan seperti itu. Terus efek beauty-nya nggak berlebihan dan dapat menyesuaikan bentuk wajah cewek atau cowok sesuai jadi, deteksi wajah kita. Jadi kalau kamu foto bisa kedeteksi itu iya, cowok. Iya, cewek, cowok. Deteksi cewek. Jadi cocok banget buat cewek maupun juga cowok. Nah, coba kita selfie dulu ya. Coba. Nih aku nih cewek nih, Kita lihat. 3, 2. 1. Yang lihat. Ya, ini sih keren banget, canggih banget. Ini foto kita kok jadi full satu layar gini sih, sayang? Iya, soalnya Oppo F7 Super Full Screen 6,23 inci, ya kan? Jadi full layar semuanya. Oh, ini layarnya semua ya. Dan makin enak dilihat karena resolusinya Full HD Plus. Iya. Aku juga mau dong punya Oppo F7 yang super, super keren dan canggih. Kayak punya kamu sayang, beliin ya satu, beliin. Ya, nanti biar. Beliin, nggak beliin hanya aku, beliin Cinta, beliin Nino, beliin Mbak, beliin Mama, beliin Papa. Oke, pokoknya nanti biar sama pakai Oppo F7 Capture the Real You. Apa sih yang nggak buat asetku sayang, nanti aku beliin buat kamu deh. Tapi kok ngomong-ngomong, kamu bisa punya handphone smartphone baru? Aku nggak tahu loh. Itu tempat foto itu bagus sih. Itu bagus foto di situ. Kapan?